Ini akan jadi masalah. Perkara ni sangat basic tapi akan jadi masalah. Orang awam salah faham, ustaz pun jadi salah faham. Bukan dia tak faham, tapi masa dia amalkan benda tu, dia macam berlaku iltibas dia, keliru dia. Kita minum air zam-zam kerana kita percaya padanya ada keberkatan. Keberkatan daripada Allah, bukan daripada air zam-zam. Sebab tu orang sabit, para sahabat dalam fadilat air zam-zam, telah minum air zam-zam sahabat ramai. Ibnu Abbas minum air wa wasi' li fi rizqi. Dia minta luas rezeki dia, luas rezeki dia Ibnu Abbas. Siapa lagi minum? Ramai dalam sejarah ni minum air zam-zam. Saya sahabat di kalangan ulama ramai minum air zam-zam. Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar ni dia kagum kepada Az-Zahabi. Dia minum air zam-zam, pertama dia niat supaya ilmu dia seperti Zahabi. Dia minum pula, dia minta ilmu dia supaya lebih daripada Zahabi. Kata As-Sakhawi, maka guru kami itu ilmunya lebih daripada Zahabi. Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi minum air zam-zam tawaduknya, dia niat supaya banyak ilmu dia. Kata Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, terlupa pula aku nak niat supaya banyak amalan aku, maka aku dapati diriku ini banyak ilmu, kurang amalan. Tawaduknya. Tapi pasal apa mereka minum air zam-zam? Semua cerita Al-Imam Al-Jazari di dalam ulum Quran, di dalam qiraat, minum air zam-zam dah. Pasal apa mereka semua minum air zam-zam jadi, kita duk minum tak apa jadi? Sebab kita minum air zam-zam minta power air zam-zam. Mereka minum air zam-zam bergantung kepada punca yang menjadikan air zam-zam berkat, iaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tu siapa yang bawa jemaah pergi umrah tu kena perbetui supaya niat mereka ataupun perbetui fahaman mereka di dalam mencari keberkatan itu. Hal tu juga yang saya selalu sebut tuan-tuan, macam orang pergi Mekah, ada masalah sikit pergi Mekah. Artis pergi Mekah, semua orang pergi Mekah, orang politik pun pergi Mekah. Duit hilang melambak, pergi Mekah cari berkat. Dia bukan Mekah tu keberkatan daripada Allah. Mekah tu tempat Allah menurunkan keberkatan. Tapi jika tidak pada puncanya, maka tidak ada maknanya. Macam juga bulan Ramadan yang selalu kita sebut, ramai orang masuk bulan Ramadan tapi tak dapat keberkatan Ramadan kerana tidak pergi pada puncanya. Ini akan jadi masalah. Perkara ni sangat basic tapi akan jadi masalah. Orang awam salah faham, ustaz pun jadi salah faham. Bukan dia tak faham, tapi masa dia amalkan benda tu, dia macam berlaku iltibas dia, keliru dia.